Semangat antusias masyarakat di RT 24 Kelurahan Maya Mangurai, Kecamatan Alam Barajo dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mubarak Senin 17 Juni 2024. Pelaksanaan ibadah kurban dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedalaman spiritual dan sosial yang tinggi. Dalam praktik ini dilakukan dengan menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai manifestasi ketaatan dan kepatuhan. Dalam kesempatan ini, pelaksanaan ibadah kurban di Masjid RT 24 Kelurahan Maya Mangurai melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor kambing dan 3 ekor sapi, yang salah satunya merupakan bantuan dari DPD Nasdem Kota Jambi. Ketua Panitia Pelaksana Kurban Wardiman mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, nantinya akan dibagikan kepada 250 kepala keluarga yang ada di sekitar RT 24. Alhamdulillah tahun ini kami memotong hewan kurban yang dua dari masyarakat, dan tiga kambing, tiga ekor itu dari warga setempat. Dan alhamdulillah tahun ini ada bantuan dari Partai Nasdem yang menyerahkan satu ekor hewan kurban, satu sapi. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa bermanfaat warga kami, warga kita, tempat khususnya lingkungan Masjid Mubarak pada umumnya. Mudah-mudahan yang mengorbankan dan kita yang menerima, khusus yang mengorbankan barokah keluarganya dan kami yang menerima barokah. Dan ini bisa berlanjut tidak hanya tahun ini, bahkan mungkin tahun-tahun yang akan datang, dan juga mungkin tidak hanya di sini, bahkan di tempat lain. Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Jambi Jeffrizer menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, Nasdem turut berpartisipasi kepada masyarakat dengan menyumbangkan satu buah sapi kepada masyarakat sekitar. Dalam kesempatan ini saya Untuk pelaksananya sendiri seperti apa tadi gitu, pemotongan? Pelaksananya berjalan dengan lancar, tenaganya sudah profesional, sehingga sapi yang dipotong pun ikhlas untuk dikorbankan. Saya rasa lancar, sukses. Sandi, Jek TV, melaporkan.